hari ini juga ayah ada, Mas Bukti ada kerjaan juga ngurusin urusan rumah juga, jadi kita berbeda apa urusan, aku kesini. Hari ini tanggal 4 adalah laporan mediasi dari minggu lalu. Itu kami dari pihak penggugat dan hasilnya juga menyatakan bahwa Denis, tangan lu dong. Karena mediasi gagal, kita bisa membaca gugatan. Tadi juga dari pihak tergugat hadir dan kuasanya ada kuasa dari Bukti ya. Jadi kami tadi sesuai dengan ada kesepakatan, kami karena hari ini tuh langsung lanjut pembuktian. Cuma karena hari ini karena gugatannya dilakukan secara impor, jadi pembuktian itu tidak bisa, tetap harus rangkaiannya tetap harus ada jawaban dan lain-lain. Jadi nanti sidang selanjutnya itu secara hadir kami lagi untuk pembuktian tanggal 10 April 2023. Kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin teman-teman ada yang mau tanyakan lagi. 10 April itu agendanya pembuktian. Jadi nanti dari pihak penggugat, dari Gila mengajukan bukti tertulis dan juga ada saksinya ada 2 orang. Sebenarnya hari ini kami sudah siap. Jadi bukti tertulis dan juga saksi kami sudah ajukan, ada Mbak Nana dan Mbak Lili di sini juga sudah hadir. Cuma karena majelisnya tidak berkenan, karena sistemnya import, kami pun juga mengikuti dan tunduk pada itu. Oleh karenanya ditunda jadi tanggal 10 April 2023. Kalau Aldila sendiri berharapnya ini selesai urusan sebelum lebaran biar beres saja urusannya. Biar urusan kayak gini sebenarnya capek sebenarnya, tapi ya ini habis lebaran, sebelum lebaran cepat beres saja gitu. Jadi udah habis ini nggak mikirin hal kayak gini lagi. Sebenarnya sih nggak beda-beda banget, Mas Bukti kan kalau hari biasa tuh kalau bapak puasa tuh emang sibuk ada kerjaan, alhamdulillah. Terus kan ketemunya juga pas lagi sahur ya, sekarang tuh perbedaannya memang nggak ada wujudnya Mas Bukti gitu. Jadi itu yang berbedanya, nggak ada Mas Bukti. Tapi alhamdulillah yang kayak kalian tahu juga, Mas Bukti setiap hari sama anak-anak yang minta divideoin. Jadi kita videoin pas buka, pas sahur, nanti dia cerita ngapain aja. Jadi alhamdulillah kalau untuk komunikasi sampai detik ini kita baik-baik aja, nggak ada yang terjadi kok, nggak ada yang marah atau enggak. Cuma memang posisinya memang saat ini memang lebih baik kita berpisah dulu gitu intinya. Oh setiap hari, nanti ini pasti pas kayak buka puasa aku kirimin, nanti pas sahur nanti dia nanyain. Sebelum itu juga ayah lagi, karena ayah lagi nggak puasa, jadi dia ngasih tahu aku lagi makan nih, lagi ngapain anak-anak gitu. Ntar kalau kasih tahu lagi ngaji lagi apa gitu. Selalu kok intens, setiap hari ada apa kita WA-an gitu. Ada niat buka puasa bareng gitu masih kan? Insya Allah minggu ini kalau Mas Bukti nggak ada kerjaan, memang minggu ini mau buka puasa bareng gitu. Memang aku yang awalnya ya kan, dari awalnya memang ayah kan nggak bisa lihat apa tuh handphone, jadi aku bilang coba deh kalau bisa kan anaknya pengen ngomong kan, minta kayak voice note apalah gitu. Akhirnya sekarang ini dia udah pintar buka voice note, terus dia ya, video call gitu. Nanti kalau ada saatnya anaknya yang nelfon gitu, kayak ayah ngapain lagi gimana keadaannya gitu. Tapi sekarang udah alhamdulillah, jadi udah sering juga dia udah bisa baca tuh tulisan grup kita kan familia gitu-gitu, dia udah bisa baca gitu. Bercanda-bercanda ya udah mulai alhamdulillah gitu. Apa? Iya, hari ini juga ayah ada, Mas Bukti ada kerjaan juga ngurusin urusan rumah juga, jadi kita berbeda apa urusan, aku kesini, Mas Bukti ngurusin yang lain juga, katanya juga ada kerjaan sih katanya. Memang dia sengaja untuk belum dihadirkan ya, memang sebenarnya memang udah keputusan kita berdua aja. Firman dia mengikuti apa maksudnya keputusannya aku, ini yang terbaik untuk saat ini. Karena kita udah ngomongin ini dari awal, di
ini pengen baik-baik aja semuanya. Jadi ya semoga semuanya berjalan dengan lancar gitu. Enggak sampai detik ini sih enggak ya. Jadi bukti kan juga sudah diwakili oleh kuasanya. Iya. Yeah. Tadi juga sudah disampaikan karena ini sidangnya online, jadi kan tidak perlu tiapnya hadir. Nah, tapi nanti waktu kemudian tadi juga ditanya apakah hadir, nanti juga tidak hadir. Tadi kuasanya sudah siap. Jadi nanti sampai putusan juga dari bukti tidak akan hadir. Agenda selanjutnya apa? Agendanya tanggal 10 April 2020. Itu nanti kami hadir offline ke sini ke pengadilan aja. Agendanya apa? Pembuktian tertulis dan juga kami mengajukan saksi. Mediasinya gagal ya? Dari 2 minggu lalu sudah dinyatakan gagal. Dan ada kemungkinan first take? Enggak. Jadi kan ini tergugatnya hadir sebenarnya. Dan dia mengikuti. Jadi putusnya bukan putus first take, jadi putus biasa saja, putus normal. Ya karena kan Mbak Dila sendiri menginginkan sebelum lebaran putus. Ya, kalau ya memang tadi kan memang dia sesuai dengan aturan tadi ya Pak. Kalau tadi kita kan ikuti jadwal acara kan dari majelis, kita ikut saja, hampir juga dikemudahan, itu waktunya singkat-singkat. Nah tapi untuk pembuktiannya kita diminta hadir lagi tanggal 10. Jadi singkatnya agendanya apa? Jadi tadi singkatnya agendanya kita pertama laporan mediasi, bahwa mediasi itu gagal, ya kan? Kemudian tadi harusnya setelah mediasi pembacaan gugatan, itu selanjutnya dari pihak tergugat itu mengajukan jawaban. Tentunya itu. Gimana? Belum nggak. Jadi jawabannya karena online jadi nanti disubmit secara kita upload. Diupload sama melalui kuasanya. Oke. Okay. Terima kasih ya semuanya, doain ya. Terima kasih.